Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda Fi sittati ayyamin thumma istawa alal al arsh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah para pemirsa NFTV Dimanapun anda berada Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan, kesehatan, dan keceriaan. Sampai detik ini kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat pemandangan yang indah, masih bisa merasakan senyumnya, tawanya orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Para pemirsa NFTV dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini di acara ngabar, ngaji bareng, tentang kajian kitab Ihyaulumuddin yang membahas terkait e, kehidupan, bagaimana kita bisa mer, mena, merang, menaungi atau mer, apa, e, menjalani hidup kita supaya hidup kita bermakna dan bernilai. Di kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, alhamdulillah, di tengah-tengah kita di studio sudah hadir pemateri uh, yang biasa kita uh, ambil ilmunya serap ilmunya yaitu Ustaz Al Mukarom uh, Ustadz Nur Farid Elsi uh, kita sapa dulu terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana sad? sehat? Alhamdulillah bixiir gimana? Kabar Alhamdulillah anto? sehat sehat uh, di kesempatan kali ini Alhamdulillah, kita kondisi sehat walafiat. Gitu. Sudah menjalani uh, PCR, gitu ya? Itu PCR. Alhamdulillah, kita semuanya di sini sehat walafiat. Nah, saat di pekan-pekan lalu, kita sudah membahas beberapa bab dan beberapa materi, gitu. ya. dan kita melanjutkan materi yang pekan lalu. Gitu. Sekarang, kita masuk kepada bab. Uh, Ma'rifatu zatillah gitu ya. Mengenal zat Allah yang mana kita tidak hanya mengenal Asmaul Husna gitu ataupun yang kita sudah tahu gitu ya. Dan juga kita sudah mengenal wujud apa sifat kalau di uh, akidah Asy'ariyah itu ada 20 sifat gitu ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Nah, di kitab Ihya Ulumuddin Nah, di sini ada beberapa usul ya saja, ada beberapa usul atau prinsip. Kalau saya baca ada 10 prinsip bagaimana kita mengenal zatnya Allah, gitu ya. Nah saya juga mentadaburi dari ayat yang uh, luar biasa ini, seperti mana di uh, dalam Al-Quran surat An-Naml ya saja. Alhamdulillahirobbilalaihi rajim. <tuk> amman ha amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bi hadaiq zata bahjah ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun bal bal hum qaumun ya'dilun Artinya siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air untukmu dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ini subhanallah. Pertanyaan yang menyerang ke kita gitu ya ataupun menusuk dalam diri kita, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Masya Allah, Ustadz, di sini kita berada di pesantren, kita berada di uh, ketinggian kurang lebih 1.500 ya, ketinggian uh, di bawah permukaan laut gitu. Dan di sini tempatnya sejuk, dan masya Allah juga, Ustaz. di sini tumbuh sayur-sayuran apa yang diinginkan tumbuh di sini gitu bahkan buah-buahan apa yang ditu, ditanam di sini tumbuh, tetapi banyak masih ada orang-orang yang ketika dikumandangkan azan, ketika diajak untuk kebaikan, gitu, mereka belum sadar, bukan tidak sadar, tapi belum sadar siapa Tuhan mereka, gitu. Nah, maka di sini uh, kita ingin menguatkan akidah kita. Uh, makrifat kita kepada Allah Bagaimana caranya sesuai dengan kitab Haluddin dalam uh, tadi yang uh, saya sampaikan ada 10 usul tadi Seth. 10 prinsip yang itu menghujam kepada kita supaya kita itu lebih kuat dan kita tidak ada penyimpangan-penyimpangan ketika kita diberikan oleh Allah seperti mana ayat uh, apa tuh Allah subhanahu wa ta'ala karramna Bani Adam ya. Gitu. Allah tuh sudah memuliakan Bani Adam itu fasilitas yang lengkap. Nah, Mangga Ustaz silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali setelah berapa minggu kemarin kita libur dan sangat bersyukur sekali kita dapat uh, melaksanakan majelis yang mulia ini sebagai, semoga kita diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala terutama kesehatan yang hari ini sangat mahal sekali ya, dan sementara Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita fasilitas hidup ya, yang tadi disinggung oleh Ustaz Ajad ya oksigen semuanya gratis di alam hmm. ini ya uh, di sini ada pemandangan yang indah ya di alam ini tersedia segala macam ya fasilitas hidup makanan uh, buah buahan sayuran dan sebagainya itu yang patut kita syukuri bersama pemirsa yang berbahagia insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ya di tema ini saat ya, Hmm. Gobaanu ya gobaan hmm. mafahimil umat hmm. telah hilang dari pemahaman Betul. umat hari ini di mana majunya teknologi hmm. berkembang pesatnya ilmu pengetahuan apalagi kita sekarang di era uh, 4.0 ya hmm. seakan-akan peran Allah Swt peran Tuhan secara uh, kalau kita bahasakan secara umum hmm. ya Tuhan, peran Tuhan itu sudah bergeser ya hmm. ya yang apa namanya yang melaksanakan segala sesuatu yang memberikan hikmah kepada kita yang memudahkan hidup kita pelayanan hidup kita semua sudah dihandle oleh mesin hmm. ya. informasi semua sudah dihandle oleh uh, hp kita ya. ya smartphone kita dan sebagainya ini secara bertahap akan menjauhkan manusia hmm. dari pengenalannya kedekatannya ya. pada Allah Subhanahu Wa Taala maka ketika Syekh Mustafa Husni mengatakan Mafhum, ya, ma'rifatullah ini memang sudah terkikis dan hilang mm -hmm. dari umat ini. Nah, ini yang sangat bahaya Ito. kalau kita biarkan. Ya. Di satu sisi, di sisi yang lain, Zad, ada yang e, salah dalam pendidikan kita, ya, mm. yang telah kita terapkan, ya, akhir-akhir ini, terutama pendidikan modern. Ya. Mm. Halal, tarbawi, ya, kesalahan dalam pendidikan, di mana para pelajar. Yang kita didik ini Lebih dulu dikenalkan hal yang bersifat materi hmm. gitu. Hal yang bersifat alami Kemudian dalam ilmu agamanya Lebih didoktrin masalah fikih hmm. ya. Padahal Manhaj nabi ketika mengajarkan Mendidik sahabatnya tidak hmm. seperti itu ya. hmm. Yang lebih dulu dikenalkan itu siapa? Allah Allah, Allah SWT Yang lebih dulu ya, Diajarkan kepada para sahabat adalah Ma'rifatullah Ma Ini tema yang akan kita bahas itu, yaitu ba tentang yeah, ma'rifatullah. Bahkan dakwah Nabi di Mekah itu, 13 tahun mengenalkan Allah terlebih hal dahulu ya. Kalau kita periksa ya, Al-Quran, Al-Makki mm. surat-surat Makiya kalau kita periksa semuanya membahas tentang zatullah, kewujudan Allah sifat-sifat Allah, bagaimana hubungan Allah dengan makhluknya, bagaimana pertolongan Allah yang telah disampaikan kepada mm. orang yang tertindas orang betul. yang terzalimi, orang yang dalam kesempitan, bagaimana azab Allah mm -hmm. ya diancamkan kepada orang yang menentangnya kafir yeah. terhadap syariat semua tentang mm -hmm. ma'rifatullah bagaimana kehidupan setelah di akhirat nanti mm -hmm. untuk apa untuk menguatkan keimanan kita yeah. keimanan kita sebelum kita mengenal syariat yang mm -hmm. nanti diperintahkan yeah, oleh yeah, Allah SWT. Yeah, yeah. ada suatu kalam atau kalimat yang menarik dari Syekh Ratib Nablusi beliau mm -hmm. mengatakan seperti itu, iza 'araftal amir hmm. wa arabta al amra hmm. tafannaita fi ibadatillah fi hmm. kalau anda mengenal siapa yang memerintahkan hmm. itu Allah SWT dan mengenal apa yang diperintahkan hmm. yaitu syariat mengenal Allah, mengenal syariat hmm. tahu Allah, tahu syariat hmm. anda akan melebur dalam ketaatan kepada Allah SWT InsyaAllah. ibadah khusyuk dipanggil ibadah segera hmm. ke dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Hmm. Lakin, ya, hmm. akan tetapi ketika anda, ya, ketika anda ta'rif al-amr, hmm. walam ta'rif al-amir, hmm. Taba, tafannanta fi hmm. Tapi kalau anda hanya mengetahui apa yang diperintahkan, yaitu Bersyariat. syariat, ajaran-ajaran hmm. ajaran Islam, tapi tidak mengetahui, tidak mengenal siapa yang memerintahkan, mm -hmm. maka akan mengarah kepada maksiat. Mm -hmm. Malah, Tafanun ya, ada seni dalam bermaksiat. Selalu ada aja alasan. Diperintahkan sholat tepat waktu untuk membayar zakat, selalu, ya, apa nama? Cari-cari alasan, ya, tafanan. Mm -hmm. Fi, apa namanya? Dia berseni dalam bermaksiat ya. itu, ya. Nah, ini. Hal yang harus dirubah dalam pola hmm. pendidikan kita, dimana kita mengenalkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid hmm. kita tentang ma'rifatullah, hmm. siapa Allah sebagai Khalik yang memerintahkan hmm. kepada kita ketaatan, ibadah, amalan-amalan ya, kebaikan hmm. yang melarang kepada kita maksiat, berbuat zalif, ya menipu, dan sebagainya. Ya. Sekarang, kalau dicekoki dengan masalah kamu, sholat harus seperti ini: sholat Vaukat. sementara yang mm -hmm. memerintahkannya tidak dikenali Betul. kita logikakan saja gitu kan kalau misalkan saya memerintahkan kepada Antum semua coba uh, kalian ke sekolah harus tepat waktu mm -hmm. ya siapa saya gitu? Mm -hmm. ya hanya sebarang seorang guru mm -hmm. tapi kalau yang datang dan memerintahkannya hmm. direktur. seorang direktur seorang Uh, manajer, pasti orang akan langsung, wah ini hmm. ada kepala sekolah, ada manajer, ada direktur, eh? pasti akan lebih uh, sigap, okay. ya, akan lebih mendengar. Sekarang, ketika azan berkumandang, kita datang ke masjid, kita berdiri, kita akan takbiratul ihram, ya, ihram, kemudian kita tahu di hadapan kita itu adalah pencipta yang maha agung dengan segala kesempurnaan sifatnya, hmm. yang mengetahui dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hmm. Yang mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati kita, dipikirkan hmm. dalam pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin itu, paham itu, ya. kita akan sigap khusyuk dalam salat, ya. Betul -betul. Tapi kalau salat hanya sebatas hadir di masjid, menggugurkan kewajiban, tidak paham dan kenal. Hmm. Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sebatas mendengarkan kecuali hanya sebatas iman yang diturunkan keislaman yang diwariskan ya, tidak akan memberikan pengaruh apa apa terhadap Betul. kehidupan kita ya seperti itu nah, makanya di sini betapa pentingnya ma'rifatullah bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala hmm. uh, yang berbahagia kadang kita dalam keseharian kita ini sebelum kita uh, mengkaji hmm. apa itu 10 prinsip dalam uh, marifatul hmm. zatilai kalau kita uh, sedikit saja kita merenung dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Mungkin kadang ada sebagian kita ya berpikir ini kadang kita mendapatkan rezeki hmm. ya tiba-tiba ya bisa makan ya kemudian bisa bersedekah dan hmm. sebagainya ya. Tapi kadang-kadang kita tiba-tiba ditimpa musibah uh, musibah, serat, dan sebagainya ya. Nah setelah itu menggoyahkan keimanan kita, setelah itu membuat frustasi kita dan sebagainya mm. sehingga kita lupa dengan segala kebaikan yeah. yang diberikan Allah Swt lupa untuk berbuat baik kepada manusia lupa mm. dengan hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban kita ya selaku mm. uh, seorang hamba ya padahal Allah Swt ya memerintahkan kepada kita baik dalam posisi senang mm. ataupun uh, susah ya luang lapang ataupun sempit dan sebagainya kalau ibadah Yeah. Tetap harus kita laksanakan, yeah. Yeah. meminta kepada Allah harus tetap kita laksanakan, kita pohonkan, yeah. mm -hmm. mendekatkan diri kepada Allah harus senantiasa kita mm -hmm. lakukan yeah. dalam kondisi apapun. Yeah. Tapi yeah. kalau kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, kemudian disetir oleh mm -hmm. pikiran kita, keinginan kita, dunia kita, dan sebagainya, nah, ini yang akan uh, malah membuat kita semakin. Jauh dan menandakan bahasanya kita belum memahami betul apa itu ma'rifatul. Ma'rifatul baik Zad, untuk lebih uh, mempersiapkan waktu dan masuk pada esensi apa yang diinginkan. Daripada hmm. uh, kitab ya, Ulumuddin Adalah. terkait dengan ma'rifatul zatilah subhanahu wa ta'ala. Ini harus ada yang uh, dipahamkan dulu, ma'rifatul zatilah. Bagaimana kita mengetahui zat Allah? Zat Allah ini. Di sini bukan dalam arti apa secara detail yang digambarkan oleh pikiran kita, enggak. Hmm. Tapi kita kembalinya kepada syariat, hmm. ya, berupa ciptaan Allah SWT yang nanti konsekuensinya ya, hmm. kepada Penciptanya, hmm. kemudian berupa sifat-sifat Allah SWT, hmm. dan berupa afal Allah Subhanahu taala yang digambarkan dan dijelaskan oleh Al-Qur'an kepada kita. Yeah. Jadi tidak ada bayangan-bayangan akal di sini, mm -hmm. gitu kan ya. Karena akal kita tidak akan mampu sampai Betul. kepada pengetahuan tentang zat Allah SWT taala. Mm -hmm. Tapi panduan kita adalah Al-Qur'an dan sunnah Kalau di luar itu ya kita tidak masuk. Mm -hmm. Baik. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya sebagai konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah di sini ada empat rukun iman. Hmm. Ya. Dimana Ya. kalimat la ilaha illallah itu tidak akan memberikan efek apapun dalam kehidupan kita, hasil apapun, kegunaan apapun, manfaat apapun dalam kehidupan kita ya, kalau tidak ada keempat rukun ini. Yang pertama adalah hmm. ma'rifatu zatillah subhanahu taala, yang kedua ma'rifatu sifatillah. sifatillah. Kemudian yang ketiga ma'rifah af'alillah, hmm. ya. Zat Allah, sifat Allah, afal Allah, kemudian hmm. ma'rifatun nubu'ah an-nabi muhammad sallallahu ya. ya. Jadi empat hal itu. Yang pertama, rukun pertama adalah ma'rifatu zatillah ta'ala wa anna Allah ta'ala wahidun wa wala asratu usul, hmm. ya. Jadi zat Allah dan Allah itu eh esa. Hmm. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Hmm. Hmm. Sila pertama, pertama kita adalah ketuhanan yang maha esa, ya. ma esa. al asul awal prinsip yang pertama Ma'rifatu ma wujudih ta'ala wa awwalu ma yustada'u bihi minal anwar wa yuslaku min tariqil i'tibar ma arsyada al qur'an. Nah, yang pertama adalah ma'rifatu ma wujud. Pengetahuan tentang wujud Allah SWT Allah itu hmm. ah, ada. Ada. Eksis, ya. Wa awwalu ma yustada'u bihi dan ya, yang pertama yang memberikan kita penjelasan, penerangan serta uh, apa namanya? Ekspresi, ungkapan-ungkapan yang baik tentang wujud Allah itu mm -hmm. adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Mm Heeh. -hmm. Fa laisa ba'da bayanillahi subhanahu bayan. Ya tidak ada lagi penjelasan mm -hmm. yang lebih jelas selain mm -hmm. apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, "Alam mm naj'alil arda mihada?" -hmm. Bukankah kami telah menjadikan uh, bumi ini mm -hmm. ya terhampar ya Wal jibala awet kemudian gunung-gunung sebagai paku pasak mm -hmm. gitu kan kalau kita lihat gunung ya hanya sebaras gini aja Padahal tapi nggak tahu kita apa yang ada coba kalau tidak ada gunung-gunung mm -hmm. mungkin daratan ini berlayar Macam. beradu dan sebagainya ya Waholakna kum azwaja kami menciptakan kalian berpasang-pasangan wajalna nawmakum subata wajalna lailil basa wajalna naharom ashaa ya malam kemudian uh, tidur sebagai Sempat tempat istirahat kemudian siang sebagai tempat bekerja ya atau waktu bekerja dan sebagainya itu semua adalah bukti adanya Allah Allah swt pencipta yang telah menentukan semua ini mengatur semua ini ya dalam ayat lainnya hmm. afaroh itu lihat air mani gitu kan hmm. aang tum takhluku am nahnu khaliku nahnu qaddarna ya. bainakumul hmm. mawta nahnu bimasluk jadi, air dari air mani kemudian tercipta, apa namanya e, sperma, mm -hmm. kemudian muncul ya, setelah sperma e, masuk ke dalam ovum, mm -hmm. berubah ada darah, sumpah darah, daging, kemudian tulang, dan mm -hmm. sebagainya. Apakah itu berjalan berlangsung ya, kemudian bertransformasi ya, dengan sendirinya tentu tidak gitu kan. Nah. Itu ada yang mengaturnya, ada yang meletakkan kewaninnya, hukum alamnya, sunatullah yang kita sebut. Ya, yaitu Allah SWT. Hmm. Nah, itu. Dan juga ayat yang dibacakan oleh Ustaz Dajat tadi. Ya, bagaimana Allah SWT ya, memberikan suatu pertanyaan, istifam kepada kita. Ya. Hmm. Siapa yang menciptakan alam ini, menurunkan air, menjadikan dengan air itu kebun-kebun, pemandangan yang indah. A'ilahumma Allah. Ya, apakah ada ilah, ada Tuhan? yang hmm. di sisi Allah bersama Allah tidak hmm. gitu kan ya hmm. balhum kaumu ya ya hmm. tapi ternyata mereka malah ya malah ingkar hmm. menyimpang gitu ya apalagi ayat dua ayat setelahnya hmm. Amma amaiuji bul mutar siapa yang menjawab hmm. yang merespon menjabah doa hmm. orang yang dalam bahaya kesempitan hmm yang dalam uh, apa kecelakaan musibah. Ama yujibul mubtara ketika berdoa ah hmm. kepadanya. Fayaksifu hmm. su. Kemudian Allah menyingkapkan keburukannya, ya. Hmm. Apa yang salahnya? Hmm. Ya. Kemudian Allah menyelamatkannya. Wa yaj'alakum khulafa Kemudian menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini, hmm. yang memakmurkan bumi ini, ya. Allah. Adakah Tuhan? Hmm bersama Allah. Ini menunjukkan wujud Allah sekaligus keesaan Allah SWT. Mm. Ya. Karena kalau ada banyak Tuhan, lafada lafasadati sama waktu akan hancur apa yang ada di lagi dan apa yang ada di bumi. Mm. Itu kan ya. Tapi ini selain menguatkan, menetapkan tentang eksistensi Allah SWT, di sini juga menguatkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Pemirsa yang berbahagia, keimanan tentang wujud Allah, SWT bukan semata-mata hanya sebatas pengetahuan semata, gitu kan ya? Hmm. Tidak, gitu. Tapi itu harus dihadirkan dalam muamalah kita, dalam interaksi kita. Kita gitu. ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, ketika kita sedang beraktivitas, berbisnis, hmm. ketika kita sedang mengajar, ketika kita sedang uh, apa namanya bertani, bertani, ya. Ketika kita sedang masuk kantor ya, mengatur orang, Memanage perusahaan, itu semua harus dihadirkan gitu. Keyakinan hmm. pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala hmm. ya, supaya kita tidak berbohong kepada rekan kita ya, tidak mengakal ngakali apa yang sudah semestinya, hmm. tidak mengambil hak-hak orang ya, tidak berbuat zalim kepada orang. Hmm. Apalagi kita di zaman fitnah sekarang ya, hmm. Zaman fitnah, zaman wabah gitu kan hmm. ya. Sekarang karakter buruk endapan-endapan yang masa lalu yang tersimpan hmm. yang harus diobati ya berupa sifat-sifat jelek yang mungkin dulu mengakar dalam masyarakat kita sekarang hmm. sudah lihat ya, ya sudah terungkap hmm. akibat apa disingkapkan sengaja oleh Allah hmm. SWT melalui pandemi ini ya, bagaimana ya minyak sekarang bisa langka Kenapa itu ya ada orang yang menibunnya atau gimana itu kan hmm. Coba tentang yang bisnis dalam dunia vaksin, yang bisnis dalam dunia VCR, ini ada kejujuran nggak di sana? Hmm. Kalian menghadirkan Allah nggak di sana? Hmm. Okay. Yang bisnis dalam perhotelan, menyediakan jasa karantina, hmm. Hmm. ya jangan sampai uh, terjadi apa yang hmm. kemarin saat terjadi di turis Ukraina gitu kan. Itu hmm. sebenarnya ya Allah sangat memalukan kita ya. Hmm. Kenapa mereka tertipu, dikatakan hasil sebetulnya, Uh, apa uh, positif, positif biar memperpanjang di hotel hmm. padahal ketika diperiksa itu Bisa adalah negatif, negatif. masyaallah a allah gitu kan la ya. la ada allah di ada selain allah bersama allah Bisa, gitu kan. di mana allah gitu kan uh, ketika kita bermuamalah di mana allah kita kita berbisnis hmm. di mana allah kita ketika kita uh, apa berinteraksi dengan orang tua kita hmm. dengan sesama kita dengan atasan kita dengan bawahan kita dekatnya seperti itu. Maka pengetahuan tentang Allah ini bukan semata-mata ada di pikiran kita, bukan semata-mata ada dalam jiwa kita tapi hmm. harus diimplementasikan hmm. di dalam keseharian kita dan itu yang paling yang paling, paling tidak paling. hanya Allah itu ada di masjid saja ya. Tuh. Tidak hanya uh, apa Allah itu ada di sejadah saja gitu. Betul gitu ya. ya. Tapi ada juga di HP kita, ada juga di mana-mana ilmu Allah itu Mm -hmm. ada di mana mm -hmm. ya mm -hmm. seperti itu ketika uh, Allah Subhanahu taala bersama kita mm -hmm. wa huwa ma'ahum kanu. makanu mm -hmm. Allah Subhanahu bersama mereka di mana pun mereka berada bukan berarti zat Allah itu bersama mereka di mana enggak yeah. tapi ilmu Allah itu mengetahui segala apa yang mereka lakukan mm -hmm. gitu Allah mengawasi mereka ya begitu juga dengan kita Allah mengawasi kita ucapan kita makanya di sini uh, Allah Subhanahu apa Imam Ghazali mengatakan bahasanya keyakinan kita mm -hmm. tentang Wujud Allah SWT harus menjadikan kita hati-hati dalam berkata, hati-hati hmm. dalam beramal, hati-hati hmm. ya. dalam uh, merasa. Hmm. Gitu. Jangan sampai ada hasad di sini, ada dengki di sini, ya, dan sebagainya. Itu yang pertama, dan banyak ayat-ayat lain. Ya. Ya, ya. Itu kalau kita bahas satu persatu, uh, sangat banyak sekali. Kami tinggalkan ya, buat uh, Ayah Bunda, buat santri-santri semuanya, untuk merenung, ya. sempatkan ya. sekali-kali untuk merenung. E, merenungi tentang kewujudan Allah Swt dan implementasinya dalam kesaren kita. Nah hmm. ada seorang pemikir satu filsuf Malik bin Nabi. Beliau mengatakan bahwasanya hmm. pada dasarnya muskilah atau hmm. permasalahan umat Islam itu bukan bukan mereka tidak meyakini Allah. Allah Swt, hmm. gitu kan? Mereka yakin Allah itu ada, hmm. gitu ya. Tapi muskilahnya di mana? Hmm. Muskilahnya dalam berapa tema berikutnya? muskilahnya ada pada pemahaman kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang af Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang beliau hmm. simpulkan itu tentang dalam masalah ilmu hmm. ittisal billah. Hmm. Ilmu tentang bagaimana kita berinteraksi betul, betul, dengan betul. Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke. Okay. Yang kedua, al asani, al-ilmu bi Allah taala qadim lam yazal. Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim terdahulu dan akan terus terdahulu, hmm. ya. Selamanya terdahulu gitu kan. Mm -hmm. Terdahulu di sini maksudnya apa? Ya. Terdahulu artinya mm -hmm. laisa liwujudihi awal, mm -hmm. ya. Tidak ada permulaan bagi mm -hmm. wujudnya. Ya. Bal huwa awal kulli shay. Wa qabla kulli mayyitin wa mm -hmm. Jadi Allah SWT yang paling pertama, yang paling dulu dari setiap yang mati dan setiap yang hidup. Mm -hmm. Jadi di dalam permulaannya itu tidak ada Uh, hmm. awalannya, ya, jadi seperti itu. Ini menandakan apa? Bahwasanya, ya, kalau kita pikirkan, ya, kita renungi, ya, kita tamul ta ya, hmm. seperti itu. Uh, zat yang maha terdahulu tidak ada permulaan. berat kalau tidak ada permulaannya, tidak ada yang menciptakan, hmm. ya. Bahkan ia adalah pencipta segala apa yang ada, hmm. ya selainnya, ya, manusia alam ini. Ini menunjukkan kemahahebatannya, maha kemahasempurnaannya. Hmm. Ya, seperti itu. Ini sifat qadim, Allah itu terdahulu, ya. Kemudian selanjutnya, al-aslu al al-ilmu bi ta'ala azalian abadian, laisa liwujudihi akhir. Kalau tadi laisa wujudhi, uh, wujudhi awal, hmm. kewujudannya itu tidak permulaan, ya. Kalau ini kewujudannya itu tidak ada akhirnya. Hmm sampai kapanpun tidak akan ada akhirnya karena Allah itu ke kekal hmm. ya ya awal wal akhir ya dalam surat apa ini al-hadid ya Allah itu yang maha awal hmm. maha akhir wa huwa zahir wal batin karena ma thabata kidamuhu istahala adamu sesuatu yang sudah ditetapkan qadimnya hmm. terdahulu maka maka dia lazim ya hmm harus baki harus kekal hmm, yang mm. seperti itu, oke okay. yang keempat hmm. al ilmu bi annahu taala leisa bi jawhar hmm. bal yata allah yata kadas an muna sawatil hayz maksudnya apa Allah itu bukan jawhar jawhar itu apa hakikat hmm, ya mm. simpelnya sederhananya nih kita manusia ada fisik ya, gitu ada fisik, ada jasad, yes, tapi esensi dari manusia itu sendiri. Kalau kita ingin mengenal manusia tanpa jasad, ya tanpa sifat-sifat yang ada dalam jasad kita, apa coba? Manusia itu karakter sifat Sifatnya. yang paling menonjolnya apa ya? Dia ma makhluk yang berpikir. Mm -hmm. Nah, ketika kita mengatakan makhluk yang berpikir, ya. nah itu bagian daripada sifat yang paling khusus dari manusia. Ada yang lebih tinggi daripada itu yaitu jauharnya, mm -hmm. jauharul insan, misalkan hayawan natik. ya insan itu ya e, makhluk ya, dia bisa berpikir, ya mm -hmm. seperti itu. Tapi ketika kita mengatakan manusia suka bisa berpikir, uh, baru ditambahi dengan sifat-sifat e, rambutnya, mm -hmm. jasadnya, warna kulitnya dan sebagainya, yeah. ya. Nah itu yang disebut dengan jahat. Jadi esensi, hakikat, ya yang disebut jauh nah yang namanya hakikat itu tidak bisa diketahui hmm. kalau tidak ada haram tidak ada sifat-sifat yang mendukungnya hmm. ya seperti itu tadi manusia itu makhluk berpikir makhluk berpikir sebagai sifat manusia karakter manusia ya tidak akan kita ketahui kalau hmm. tidak ada batoknya jasadnya gitu kan ya seperti nah, itu. atau wadahnya casingnya ya. seperti itu makanya ya. dia akan tergantung kepada ke Mm -hmm. tapi Allah tidak mm -hmm. ya. Allah tidak bergantung kepada ada apapun Allah tidak membutuhkan sandaran apapun mm -hmm. untuk mengenalkan zatnya kepada makhlukNya atau untuk supaya zatnya itu berdiri ya mm -hmm. tidak bisa ya, artinya tidak seperti itu ya makanya Allah bukan jauh ya. karena yang namanya jauh itu membutuhkan tadi kepada mm -hmm. sifat sedangkan kata membutuhkan itu tidak berlaku bagi Tuhan, bagi hmm. zat Tuhan, karena kalau ada Tuhan yang membutuhkan pada sesuatu, menunjukkan kepada kelemahan, kelemahan. karena dia butuh kalau Betul. butuh, lemah berarti bukan Tuhan, ya. <laughs> makanya ketika zat itu mendeklarasikan ya, sebagai Tuhan, maka harus uh, didukung dengan segala sifat kesempurnaan dan hmm. zat yang sempurna itu ya, hmm. kemudian selanjutnya yang kelima, al-ilmu bi'annahu ta'ala lesa bijismin mu'allaf Minjauan hmm. Allah itu bukan e, jisim, bukan bentuk yang tersusun dari partikel-partikel hmm. ataupun jauhar-jauhar. Ya, seperti itu enggak? Ya, tersusun dari segala e, apa namanya bentuk e, jisimnya, enggak? Ya, seperti itu. Misalkan, kalau kita manusia, ada tangan, ada kepala, ada mata, ada hidung, dan ya. sebagainya. Kalau ya. Allah S.W.T. tidak memiliki itu, ya. kenapa? Nah. Karena kalau ada bagian-bagian jisim setiap bagian-bagian ini akan membutuhkan ya? mm -hmm. apakah kita makan hanya dengan mulut saja mm -hmm. kalau kita makan e, tanpa mata salah masuk nantinya yeah. malah ke atas mulut itu ya saling membutuhkan ada mata kita makan tanpa tangan gimana maksud? repot ya repot <laughs> ya seperti itu makanya di sini penting untuk kita pahami bahwasanya ta'ala ya maha suci dari apa yang disebut dengan Gisi, gitu kan. Mm -hmm. Banyak uh, berapa uh, firqah ataupun mazhab ya atau aliran di dalam Islam yang mengaku bagian daripada Islam, mm -hmm. mereka menggambarkan Allah SWT sebagai seorang Syekh seorang laki-laki tua mm -hmm. yang uh, duduk di singgah sana ars dan sebagainya, mm -hmm. tingginya seperti ini dan yeah. itu adalah bagian daripada Ke batil, ya. uh, kebatilan, Satana. kesesatan. Kenapa? Karena kalau Allah SWT memiliki jisim itu akan atau berbentuk jisim itu konsekuensinya bisa mengarah kepada kelemahan dan kebutuhan. Ya. Kalau lemah dan butuh itu tidak bisa disebut e, sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu harus ya, e, didukung dengan tadi segala kesempurnaan. Baik, ya. Saad, Masya Allah. Ini pembahasannya sangat e, berbobot ya, Sadya. Gitu ya hanya ketika kita berakidah gitu, ya, maka akidahnya harus akidah yang lurus gitu, ya, tuh. supaya kita tidak melenceng dari akidah kita. Ini juga penting sekali bagi para mahasiswa juga yang dia masuk ke fakultas usuludin ya, apalagi bagian apa jurusan apa tuh perbandingan agama suka ada kan ya gitu. Hmm. Nah ini ketika banyak orang yang tidak be, uh, kuat pondasinya maka akan melenceng gitu karena nanti akan memikirkan Allah itu seperti apa di mana ah gitu kan jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu bahkan ya. itu akan menjadi menyesatkan Insya Allah saat ini uh, pembahasan sangat menarik nah, tapi waktu juga membatasi kita Ust. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya uh, lima poin yang kita sudah dapat tentang ma'rifat Zatiah yang pertama adalah wujud gitu ya kemudian yang keduanya adalah uh, apa ajesam gitu. kemudian uh, apa selanjutnya tadi tentang uh, Allah bukan jauhar Allah jauhar Allah ya betul. bukan jisim, Al jisim, Allah itu kodim Allah, Allah, itu kodim dan Allah abadi, itu khalidi nafiha abada ataupun bako gitu ya kalau bako. dalam dalam asharia tuh bako gitu nah insyaallah ke insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya saat dan kita akan uh, closing, pesan dari lima poin yang tadi sudah dibahas. Ya, silakan. Sat. Pemirsa yang berbahagia, dari kelima poin yang kita bahas, yang paling esensial dan hakikat daripada uh, atau esensi, substansi yang kita sampaikan ini adalah tentang kewujudan Allah SWT, eksistensi Allah SWT, maksudnya hmm kita di alam ini tidak hanya ada uh, kita saja, ada uh -huh. makhluk saja, ada manusia saja. Jangan merasa sebagai makhluk yang paling pintar uh -huh. bisa menciptakan segala sesuatu, segala uh, uh -huh. fasilitas hidup bisa diadakan, diciptakan sehingga memudahkan kehidupan kita, sehingga ujung-ujungnya kita tidak butuh Allah, uh -huh. ujung-ujungnya kita agnostik, kita materialis dan sebagainya. Uh -huh. Tapi bersama uh, kita uh -huh. ini ada Allah swt yang menciptakan kita. Uh -huh. ya. Tapi tidak berhenti di sana saja. Ya, bukan hanya kita yakin tentang kewujudan Allah semata gitu kan. Ya, bahwasanya Allah semata ta'ala senantiasa hadir bersama kita, mengawasi kita gitu kan ya. Ilmunya meliputi segala mm -hmm. sesuatu yang ada pada kita ya, yang ada di alam ini. Mm -hmm. Maka itu yang membuat kita harus hati-hati dalam berucap, berpikir, dalam merasa, dalam berinteraksi dengan sesama kita, dalam Uh, apa namanya berusaha ataupun dalam mata pencarian kita dan sebagainya mm -hmm. itu yang harus kita tanamkan uh, daripada uh, materi tentang ma'krifatullah ada uh, ungkapan menarik uh, dari bahkan uh, Diungkapkan oleh Syekh Ratib uh, Nablusi ya. mm -hmm. beliau uh, mengatakan atau menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Mm, -hmm. mm -hmm. Rasulullah wassalam, oh, ya, Rasulullah SAW menyampaikan bersabda, uh, Inna akhwa ma akhafu ala ummati. Mm. Sekali lagi, Inna akhwa ma akhafu ala ummati mm -hmm. ashirkul as khafi. Ya. Mm. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah syirik yang khafi, mm -hmm. yang tersembunyi. Yeah. Ya. La aku lulakum ta'buduna sanaman wala hajaran hmm. ya. yang aku maksud dengan syirk syirk yang tersembunyi okay, iya. ya atau syirik yang ringan ini hmm. bukan berarti kalian menyembah sana hmm. berhala. berhala bukan berarti kalian menyembah batu hmm. walakin hmm. Asyahwah asyahwa hmm. kemudian hmm. wal a'mal bi hmm. atau li ghairillah tapi yang dimaksud dengan syirik khafi itu adalah syahwa, hmm. ya. dan juga kita beramal karena, bukan karena Allah. selain Allah atau ya. beramal bukan karena Allah. Semangat. Ya ya. Nah, ini hati-hati ya. ya, yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terjerus ke dalam syirkun khafi. gitu kan? Mm -hmm. Syirik yang ringan, yang tersembunyi, gitu kan? Kalau syirik jali yang jelas, mm -hmm. ya kan jelas ya. Gitu, Tadi menyembah ya. sona, hmm. hal dan sebagainya. Uh, mengingkari agama ini. Mm -hmm. Tapi kalau syirik khafi ini mungkin ya tanpa kita sadari betul, betul, betul. kita tercermus ke dalam syirik ini. Masyaallah. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah para pemirsa kita dapat pencerahan ya. Dapat pencerahan dari uh, guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau yang tadi di mana uh, isi tulisan dari Imam Al-Ghazali itu bisa menggugah diri kita untuk bisa terus mengenal Allah, dan bagaimana cara mengenal Allah, dan apakah perlu mengenal Allah itu dengan wasilah. Nah, ini juga jadi pertanyaan, insya Allah nanti kita akan diskusi di pekan de apa selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Uh, seperti biasa, kita minta doa dari Ustadz untuk kita semua supaya kita diberkahi Allah dan diturunkan uh, rahmat bagi kita semua, Taiful بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا warhamhum kama rabbuna shighara allahumma laka syakkarin laka 'abidin laka hamidin laka sa'ihin laka laka sajidin 'alaika ta'ibin ya allah ya rabbul alamin ya allah ya tuhan kami jadikanlah kami hamba engkau yang bersyukur hamba engkau yang sabar hamba engkau yang senantiasa beribadah dengan khusyuk, yang senantiasa mendekatkan diri kepada engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang bersabar dalam menghadapi segala bencana, dalam menghadapi segala ujian. Ya Allah SWT, ampunilah atas segala kekurangan kami, ampunilah atas segala kesalahan kami, kami menyadari kami dalam ibadah kami tidak maksimal, kami menyadari kami dalam berbuat baik kami sangat tidak maksimal. Tapi berikanlah kepada kami hidayah agar kami senantiasa konsisten dalam kebaikan, konsisten dengan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alan mussalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, uh, sudah hadir di studio kita bagi pemirsa Alhamdulillah kajian kita sudah berakhir dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum like silahkan like dan yang belum share silahkan share mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita majariyah antum semuanya dan Insyaallah kita akan ketemu di pekan selanjutnya di pertemuan selanjutnya dalam kondisi saat terima kasih dari saya